Oke, kali ini saya akan melakukan sebuah video. Ini adalah video tentang unboxing sebuah barang yang saya order dari salah satu marketplace, yaitu Tokopedia. Ini saya beli dari Jakarta. Saya beli langsung dari official tokonya. Jadi kalau beli produk-produk yang itu mahal atau istilahnya butuh yang kualitas asli, saya sarankan beli ke official tokonya. Ini kemasannya cukup bagus ya, ada bubble wrap, ada juga selotip barang udah pecahnya, biasanya warna merah. Ini dia boya untuk menambah atau menunjang video-video nanti, konten-konten dari channel saya. Ini beli di Tokopedia, langsung ke Boya Official Store tanggal 7 Januari. Baru harganya itu sekitar 305.000 sebelum ongkir. Kena ongkirnya itu cuman 307.000. Jadi karena free ongkirnya 20.000 dari Tokopedia. Ini ya tipenya BY M1DM Boya. Itu di belakangnya ada kayak siapa yang produksi, spesifikasi, gampangnya seperti apa, seperti itu ya. Ini untuk HP, untuk kamera, untuk perekam suara juga bisa. Langsung kita buka. A few moments later. Ya, ini dalamnya. Ini kita dapat tas atau pouch. Ada manual booknya juga. Itu apa? Kayak kartu garansi atau form garansi. Kita masukkan dulu saja. Itu ada apa itu? Kayak istilahnya buat kartu garansi ke distributor. Oke, kita singkirkan dulu guntingnya, bahaya. Oke, dapat apa saja itu dalam plastik kantong ini atau kantong plastik ini. Dan terakhir ada silika gel biar tidak jamuran. Oke, ini bersihkan baterai ya teman-teman ya. Ini nanti nggak tahu dapat baterai atau enggak. Ini saya beli yang ukuran panjangnya kurang lebih 4 meter. Kita coba buka seperti apa dalamnya. Oke lah, seperti itu ya. Nanti kita masukkan baterai di dalamnya, karena untuk apa ya, baterai itu difungsikan untuk switch atau pencetan untuk mode kamera atau smartphone, seperti itu. Jadi beda ya, modenya beda untuk kamera dan smartphone. Ya, mode lah. Ini kita buka apa bungkusan plastiknya. Dapat kayak apa penjepit, nanti biar bisa jepit di baju. Dapat dua ya, ada cover charger,
untuk biasanya untuk masuk ke mixer, mixer sound besar biasanya itu ada busa buat filter. Ternyata dapat baterainya juga ya teman-teman ya, satu buah baterai. Oke. Jadi, seperti ini teman-teman, busanya buat filter di mikrofon. Jadi kalau kita pakai buat konten, nanti saya pakai biar kualitas suara lebih bagus. Dia ada boots, ada mic dan peralatannya, juga ada kartu garansi. Seperti ini barang-barang atau isian dari produk Boya untuk dual mic. Terima kasih.